I know a few personal shoppers, so when I need something special, I would text them, send them a picture of what I like, what I want, and that's all right. They send it to your house or whatever, but... Tambah Jairo Riedewal, ini prediksi line-up Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika tambah Jairo Riedewal, bagaimana prediksi line-up Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat, 11 Oktober 2024 dini hari WIB? Jairo Riedewald memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, Jriedewald, berbeda dengan pemain keturunan lain seperti Kevin Dix dan Emil Audiro yang menyandingkan bendera Indonesia dengan bendera Belanda serta Italia. Jairo Riedewald hanya menempatkan bendera Indonesia. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa gelandang 27 tahun ini pemain yang dimaksud anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga, akan menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Kayak Arya Sinulinga, Okezone mengutip dari channel YouTube-nya, Bebas, pada Rabu 21 Agustus 2024. Jika Jairo Riedewald datang ke Indonesia pada September 2024 dan prosesnya langsung dikebut PSSI, pemain Royal Antwerp FC ini berpotensi memperkuat skuad Garuda pada Oktober 2024. Bahrain berpotensi menjadi lawan pertama yang dihadapi Jairo Riedewald dalam balutan skuad Garuda. Kehadiran Jairo Riedewald otomatis meningkatkan lini tengah Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat berkolaborasi dengan Tom Haye di lini sentral Timnas Indonesia. Nantinya, posisi penjaga gawang Timnas Indonesia ditempati Martin Paes, lanjut ke posisi 3 back sejajar ada Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner. Kolaborasi ini merupakan yang terbaik dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh akan berperan sebagai wingback kanan dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati duo Tom Haye dan Jairo Riedewald. Terakhir, pengisi lini depan ada trio Rafael Struik, winger kanan, Mauro Zijostra, penyerang tengah, dan Ragnar Oratmangoen, winger kanan. Mauro Zijostra mengaku sudah memberikan berkas untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Paling cepat, penyerang FC Volendam U21 itu akan datang ke Indonesia pada September 2024. Kisah unik Jairo Riedewald, pemain keturunan yang santer bela Timnas Indonesia ini ternyata seorang wibu. Hal itu terlihat dari akun Instagramnya Jriedewald, nama Riedewald santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Riedewald tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, De Goedenzonen dibawanya juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Selain itu, Riedewald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024. Kontraknya berakhir pada 30 Juni silam. Riwayat tersebut tentu membuat Riedewald bisa dipertimbangkan sebagai calon pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Pria berdarah Ambon ternyata punya sisi lain yang cukup menarik. Ya, Riedewald diam-diam merupakan seorang wibu. Hal itu terbukti dari foto di akun Instagram pribadinya yang menggunakan karakter manga One Piece yakni Luffy.
Istilah wibu merujuk pada penikmat atau penggemar segala sesuatu yang berhubungan dengan manga serta anime dari Jepang. Tentu, tidak semua penikmat karya itu bisa dibilang wibu, sebab, terkadang istilah wibu digunakan untuk mengejek seseorang alias berkonotasi negatif. Misalnya saja, seorang wibu kerap diidentikan dengan laki-laki jomblo, tentu saja, Rie Dewald belum tentu seorang wibu. Lagi pula, tidak ada salahnya menjadi seorang penggemar hal-hal berbau Jepang. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Rie Dewald ke Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, kehadiran Jairo Rie Dewald bakal menguatkan lini tengah timnas Indonesia yang sebelumnya diisi pemain-pemain beken macam Tom Haye dan Ivar Jenner. Respons Jairo Rie Dewald saat ditanya peluang perkuat timnas Indonesia, bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Respons Jairo Rie Dewald saat ditanya peluang memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Nama Jairo Rie Dewald sedang ramai dibahas dalam beberapa jam terakhir. Penyebabnya karena di bio Instagramnya, Rie Dewald, ia menaruh bendera Indonesia, berbeda dengan pemain-pemain keturunan lain macam Kevin Dix yang menaruh bendera Indonesia Belanda. Jairo Rie Dewald hanya menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya. Hal ini langsungkan memunculkan spekulasi bahwa gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan akan ada pemain keturunan yang mendarat di tanah air untuk menjalani proses naturalisasi pada awal September 2024. Apakah Jairo Rie Dewald sosok yang dimaksud? Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Kayak Arya Sinulinga, Okezone mengutip dari channel YouTube-nya, Bebas, pada Rabu 21 Agustus 2024. Rumor PSSI mendekati Jairo Rie Dewald muncul mulai awal tahun ini. Medio Januari 2024, akun Instagram pemain keturunan, ID sempat menanyakan kepada Jairo Rie Dewald soal peluang membela timnas Indonesia, selalu mungkin, memperkuat timnas Indonesia. Waktu yang akan berbicara, tulis Jairo Rie Dewald di akun Instagramnya, Rie Dewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram pemain keturunan, ID pada Januari 2024.